pemerintahan. Saya kira dalam konteks visi-misi Bapak Presiden yang menyangkut reformasi birokrasi, tentunya sudah kita ikuti bahwa lewat Perpres 82 telah dibubarkan atau telah diintegrasikan 18 lembaga, badan, komite-komite yang ada. Dan sekarang Kemenpan RB bersama-sama dengan BKN, bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, dengan Seknek, sudah akan mempersiapkan rancangan perpres pembubaran tahap kedua, yaitu lebih kurang 11-13 lembaga, badan, dan komite. Termasuk kami merekomendasikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta kementerian terkait adanya pembubaran atau pengintegrasian badan lembaga-lembaga yang ada yang dibentuk dengan undang-undang. Saya kira ini perlu waktu, perlu proses, karena akan dibahas bersama dengan DPR. Kalau sekarang masih ada 96 badan lembaga dan komite, kemudian sudah dipangkas 18 lewat Perpres 82, dan insya Allah nanti akhir bulan ini akan ada 11-13, kemudian nanti akan juga direkomendasikan yang dibentuk lewat undang-undang, saya kira nanti akan terbentuk sebuah reformasi birokrasi dalam konteks kelembagaan badan yang efektif dan efisien.